لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sementara kita menunggu lawangan azan solat masuknya waktu solat zuhur dan kemudian solat fardu Jumaat, marilah sama-sama kita niat iktikaf sementara kita duduk di dalam masjid supaya para malaikat dapat mencatat segala amalan kita, segala niat kita dan juga segala doa kita. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah SWT mustajabkan doa-doa orang-orang mukmin. Pada hari Jumaat Allah SWT memustajabkan doa orang-orang mukmin. Cuma berkata para ulama, doa itu dirahsiakan waktunya. Dan pada hari Jumaat kita disuruh untuk memperbanyakkan doa dan juga memanjang-manjangkan doa. Dan kita selitkan dalam doa itu yang pertama sekali kepada kedua ibu bapa kita, kemudian kepada para alim ulama, orang-orang soleh, dan amnya kepada seluruh umat Islam. Mohon Allah SWT mengangkat dan menghilangkan wabak yang sedang menguji iman kita. Hari ini iman kita diuji dengan wabak. Hari ini iman kita diuji dengan wabak, di antara takut kepada Allah dan juga takut kepada makhluk. Takut kepada Allah dan takut kepada makhluk. Takut kepada Allah adalah perkara asas yang utama dalam tauhid. Wara' yang pertama yang wajib ada dalam diri saya dan tuan-tuan adalah wara' mentauhidkan Allah SWT dan zuhud dalam mentauhidkan Allah. Dalam masa yang sama, kita disuruh untuk mengikuti syariat Islam. Syariat menyuruh kita menjauhkan kita, diri kita daripada memudaratkan diri dan juga memudaratkan orang lain. Di samping itu, di samping kita mengikut SOP, kita jaga tauhid kita, jaga akidah kita supaya tidak terjejas. Bukan sahaja kehidupan kita yang kita tak nak dia terjejas, tetapi iman kita pun kita tak nak terjejas. Terjejas dalam kita menyandingkan di antara takut kepada Allah dan juga takut kepada makhluk. Harap kepada Allah dan juga harap kepada makhluk. Dan hari yang di antara Allah Ta'ala memperkuatkan mustajabnya doa orang-orang Islam, orang-orang mukmin, iaitulah Yaumul Jum'ah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perhimpunan umat Islam pada hari Jumaat adalah salah satu tanda rahmat daripada Allah. Salah satu tanda rahmat daripada Allah apabila umat Islam dapat berhimpun dan dapat berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah, iaitu masjid. Dalam satu hadis Nabi SAW, tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah pasar-pasar, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid, di mana tempat orang Islam berkumpul untuk mentauhidkan Allah, untuk menzahirkan ubudiah, pengabdian diri kepada Allah dari segi zahir dan juga batin. Ini baru, mungkin baru fasa pertama kita berada di akhir zaman
dalam bentuk ujian. Fasa yang terakhir nanti, tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW sudah menyebut dalam hadis bahawa para Nabi dan para Rasul terdahulu pernah menceritakan satu ujian yang sangat dahsyat yang akan melanda umat ini, umat akhir zaman ini, yang mana para Nabi yang terdahulu menceritakan kepada kaum mereka tentang kedahsyatan ujian itu. Apakah ujian tersebut? Ujian tersebut apabila Dajjal mula dilepaskan. Apabila Dajjal mula dilepaskan. Bila Dajjal dilepaskan, maka itulah sedahsyat-dahsyat ujian yang kita akan terima. Dan pada masa itulah kita tahu betapa tebalnya iman kita ataupun betapa nipisnya iman kita. Dan pada waktu itu, kita akan di-lockdown sekali lagi. Dan lockdown pada masa itu lebih dahsyat pada hari ini. Hari ini kita disuruh untuk duduk di rumah, jangan keluar. Itu seumpama kalau baca kisah kedatangan Dajjal, seumpama bayangan bagaimana umat Islam pada waktu itu sedang diuji oleh Allah dengan Dajjal. Kita disuruh duduk di rumah tetapi masih lagi ada makanan. Masih lagi ada minuman. Masih lagi ada keselesaan. Tapi apabila Dajjal keluar nanti, maka makanan dan minuman akan tertahan. Dan pada waktu itu sumber makanan tidak ada. Pada waktu itu sumber minuman tidak ada. Dan dalam riwayat menceritakan, pada waktu itu orang lelaki terpaksa ikat perempuan-perempuan mereka di rumah. Terpaksa ikat anak dan isteri mereka kerana anak dan isteri sedang menuju kepada Dajjal. Tuan-tuan bayangkan pada waktu itu perut kita dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan, tekak kita haus, tidak ada minuman, tidak ada pasar, tidak ada kebun, tidak ada kandang lembu, tidak ada kandang kambing, tidak ada reban ayam pada waktu itu sebagai sumber makanan kita. Dan siapa yang nakkan makan dan minum, maka dia perlu ikut kepada ajakan Dajjal pada waktu itu. Siapa yang jadi pengikut Dajjal, maka dia terselamat daripada lapar dan juga kehausan. Dan pada waktu itu, iman dia akan terjejas. Dan diceritakan dalam riwayat, apabila Dajjal muncul di Tehran, di kawasan di negara Parsi, iaitu di Iran, Dajjal muncul di situ. Daripada situ Dajjal dah bawa 70 ribu para ulama, 70 ribu para ulama yang akan menjadi pengikut Dajjal. Tuan-tuan bayangkan kalau ulama menjadi pengikut Dajjal, kita orang awam macam mana? Sebab itulah para alim ulama, tuan-tuan guru, orang-orang soleh pada hari ini menyuruh kita orang awam memperkuatkan dan mempersiapkan ilmu, iman dan juga amalan kita setebal mungkin. Persiapan untuk kita bertemu dengan ujian Dajjal. Sama ada kita meninggal dunia ataupun kita sempat bertemu dengan Dajjal. Dan hari ini tiupan-tiupan dan juga bayangan-bayangan ajaran Dajjal sudah banyak kita tengok. Sama ada dari sudut hiburan ataupun sukan ataupun rancangan, semua perkara untuk menelanjangkan maruah orang-orang Islam, untuk menelanjangkan maruah wanita-wanita Islam pada hari ini. Dan perlahan-lahan iman kita akan luntur daripada hati. Sebab itulah kita kena memperkuatkan silaturahim di antara orang Islam. Kemudian kita kena memperkasakan amal ibadat kita di masjid. Dan kita kena memperbanyakkan amal ibadat kita di rumah. Kata ulama, akhir zaman ini tali yang paling kuat untuk menghubungkan kita kepada Allah adalah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperkuatkan selawat kita. Bila sekuat selawat kita, maka hubungan hati kita dengan Rasulullah akan menjadi kuat. Tidak ada manusia yang akan mendapat rahmat daripada Allah
melainkan dia cinta kepada orang yang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan engkau adalah menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Maka rahmat itu di antaranya adalah terselamat daripada fitnah Dajjal. Cuba tuan-tuan lihat dalam rumah tuan-tuan. Kan? Anak-anak kita, isteri kita, adakah mereka sepenuhnya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ada anak kita yang masih belum mendirikan solat, kalau ada anak perempuan, wanita dalam rumah kita yang masih belum menyempurnakan menutup aurat mereka, pergaulan mereka di antara lelaki perempuan, kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Sama ada kita bertemu dengan Qiyamatul Kubra, kiamat yang besar, ataupun kita bertemu dengan Qiyamatul Sughra, iaitu kiamat kecil. Apa maksud kiamat besar? Kiamat besar adalah berlakunya gegaran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi ini diguncang dengan sekuat-kuat goncangan, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka akan terkeluar segala isi perut bumi ke atas dunia. Kalau isi perut bumi terkeluar daripada perut bumi, apa jadi makhluk yang berada di atas permukaan bumi? Dan pada waktu itu, wa qala al insanu ma laha, manusia akan tertanya-tanya, apa sudah jadi, apa sudah jadi. Sama ada kita bertemu dengan kiamat besar ataupun yang paling dekat, iaitu kiamat kecil. Itu yang dinamakan kematian. Maka kematian akan mentamatkan, akan menamatkan segala-galanya urusan di dunia. Kalau manusia itu susah, kalau manusia itu dalam keadaan sempit, maka kesusahan di dunia dan kesempitan di dunia akan berakhir apabila bertemu dengan sakaratul maut. Dan kalau manusia itu juga senang, kaya raya, senang lenang, maka kekayaan dia akan tamat dengan sakaratul maut. Maka akan bermulalah kehidupan yang sebenar di alam barzakh. Akan bermulalah kehidupan yang sebenar di alam barzakh, iaitu dipanggil yaumul akhirah. Sedar tak sedar tuan-tuan yang mulia, kita lalui 5 fasa dalam kehidupan kita. Fasa yang pertama, kita berada di alam roh. Kita berada di alam roh. Sebelum roh dan jasad ditemukan, roh telah berjanji kepada Allah. Allah telah bertanya kepada roh, alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Tidakkah aku Tuhan kamu? Allah berkata kepada roh, qalu bala, bahkan ya, syahidna, kami menyaksikan kamu adalah Tuhan kami wahai Allah. Dan apabila roh itu ditiupkan ke dalam jasad semasa kita berada di dalam rahim, iaitu fasa kedua, segala urusan kita, segala takdir kita, segala ketetapan hidup kita telah ditulis semasa kita berada di alam rahim ibu kita. Fasa yang ketiga, kita keluar ke dunia. Kita berada di alam dunia. Maka disitulah bentuk ujian untuk kita sampai ke jambatan Yaumul Barzah, iaitu hari barzah, di alam barzah. Yang keempat, apabila manusia bertemu dengan kematian, maka manusia akan pergi ke alam barzah yang mana tidak dilihat oleh manusia di atas permukaan bumi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sekiranya orang yang sudah berada di alam barzah kemudian dia bangun daripada kubur dan dia menceritakan hal ehwal kubur dan dia menceritakan hal ehwal bagaimana alam kematian kepada orang yang masih hidup, dan secara orang yang masih hidup akan menangis tentang dirinya, dan dia mula menangis tentang dirinya dan dia akan melupakan orang yang sedang bercerita itu. Begitu dahsyat. Fasa yang seterusnya, kita akan pergi ke padang mahsyar. Di situlah tempat penghisaban seluruh manusia. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kesusah mana pun kita di atas dunia, senang mana pun kita di atas dunia, kita pasti akan tinggalkan semua segala-galanya. Harta benda kita, segala yang kita miliki, rumah, kenderaan, pakaian, harta kita,
semua akan menjadi milik orang lain. Semua akan menjadi hak orang lain apabila kita bertemu dengan sakaratul maut. Dan sebab itulah tidak ada perasaan hasad dengki di atas di antara orang Islam, umat Islam khususnya. Hasad dengki di antara orang Islam dengan orang Islam yang lain tentang harta-harta dunia, kerana pasti kita akan meninggalkan. Dan Nabi SAW pernah bagitahu dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis perkataan yang mulia daripada baginda, barang siapa yang nakkan keberkatan umur, maka perbanyakkanlah sedekah. Barang siapa yang nakkan keberkatan umur, maka perbanyakkanlah mengeratkan, menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim dapat memanjangkan umur seseorang. Bersedekah dapat memanjangkan umur seseorang. Dan sekiranya ada bala yang nak turun ke atas dia, kemudian di awal pagi dia banyak bersedekah, maka dengan amalan sedekah itu dapat menahan dan menyekat bala yang nak turun kepada dia. Barang siapa yang di kalangan mereka yang ada anak dia ahli Al-Quran, anak dia orang yang beramal dengan Al-Quran, ataupun anak dia seorang hafiz Al-Quran, maka anak dia dapat menyelamatkan keluarga 10 orang daripada keluarganya yang akan dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Maka itu semua adalah amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita daripada bala bencana. Selain daripada kita mencari asbab, seperti hari ini ramainya orang terjejas, ramainya orang dibuang kerja, ramainya orang diberhentikan kontrak kerjanya, kemudian terputus pendapatan bulanan dia. Orang berniaga pula, jualan dia tidak seperti hari biasa, kurang pendapatan dia. Maka Nabi SAW telah mengajar kita bagaimana amalan untuk kita murahkan rezeki dan mencukupkan keperluan kita. Banyak tuan-tuan. Yang pertama, di awal pagi selepas habis solat subuh, kita amalkan surah Yasin. Lepas habis solat subuh, kita amalkan surah Yasin. Nabi SAW kata, surah Yasin akan mencukupkan keperluan kita di awal hari. Kemudian, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iaitu amalan suratul waqiah. Suratul waqiah ataupun dinamakan suratul ghina, surah yang menyebabkan seseorang itu tidak akan menjadi fakir. Nabi berjanji, barang siapa yang beramal dengan surah ini, orang itu tidak akan menjadi fakir dan dia tidak akan menadah tangan kepada orang lain untuk meminta sesuatu, iaitu suratul waqiah. Semasa saya belajar dulu di madrasah, kami para pelajar mengamalkan suratul waqiah selepas solat asar. Di awal pagi kami mengamalkan wirid dan juga suratul yasin. Selepas asar kita amalkan suratul waqiah. Dan jangan lupa kita mengamalkan amalan pagi kita seperti biasa, iaitu solat duha. Solat duha juga Nabi berjanji, barang siapa yang amalkan solat duha, maka dia Allah akan cukupkan keperluan dia pada hari itu. Allah akan berkatkan rezeki dia. Allah akan selesaikan masalah dia. Kalau umur kita sudah meningkat, tuan-tuan yang mulia, maka takkanlah kita masih lagi nak buat 2 rakaat ataupun hanya 4 rakaat. Umur kita dah lanjut, dah 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih, tuan-tuan yang mulia, maka amalan kita pun kena lebih lagi lah. Amalan kita kena lebih. Sekurang-kurangnya kita buatlah 6 ataupun 8 rakaat. 6 ataupun 8 rakaat di awal pagi. Maka rahmat akan turun daripada langit kepada orang yang mengamalkan solat duha. Kemudian dia memberi orang makan. At'imu ta'am, dia bagi orang makan. Macam mana cara nak bagi orang makan? Macam-macam cara. Kita boleh belanja kawan kita sarapan pagi. Kita boleh belanja kawan kita minum teh tarik. Tengah hari kita ajak kawan kita pergi makan tengah hari. Kita bagi makan kepada jiran kita. Kita bawa sepinggan lauk kepada jiran kita. Itu pun asbab untuk Allah turunkan rahmat ke dalam rumah kita. Dengan amalan inilah, tak disangka-sangka, bila di hari akhirat besok, kita akan terperanjat tengok buku catatan amalan kita, banyak pahala.
Kita datang, kita ajak orang datang masjid, banyak pahala dalam buku catatan amalan kita. Kalau kita dapat ajak satu orang datang ke masjid dan dia amal dengan amalan masjid, dia menuntut ilmu, kemudian dia beramal pula dengan ilmu yang dia belajar, maka segala amalan yang dia buat kita dapat. Dulu dia jahil tentang sembahyang, dia dapat belajar sembahyang. Kita tengok dalam buku catatan amalan kita di akhirat, mudah-mudahan diberikan dengan daripada tangan kanan, kita akan terperanjat, kita tengok ribuan solat, jutaan sembahyang, sedangkan kita tak sembahyang banyak tu. Itu adalah amalan pahala orang yang kita ajak dia datang ke masjid. Jadi itulah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak sedar kita sudah berada di akhir zaman. Kita berada di darul imtihan. Penuh dengan ujian, ujian hati, ujian keluarga, ujian nafkah, pendapatan, ujian pasangan kita. Berapa ramai masa musim PKP orang bercerai? Masa PKP 1 dulu, berapa ramai orang bercerai? Sebab tertekan. Tertekan dengan tak cukup makan, tertekan dengan sikap dan emosi yang tak dapat nak dikawal. Pada masa PKP 1 dulu, kita tak tahu. Rupanya bila tanya dekat pejabat agama, ramai orang bercerai semasa PKP 1. Sebab apa? Pasangan tak dapat tahan dengan emosi pasangannya. Dan di antara sebabnya adalah pendapatan mereka tersekat. Jadi sebab itu Allah nak bagi pahala sabar kepada orang yang sedang diuji. Dan orang yang senang pula pun diuji juga. Orang yang duduk, orang yang senang, tak ada masalah, pendapatan cukup, duit banyak, makanan banyak, dia pun sedang diuji sebenarnya. Bukan tak diuji. Orang kaya diuji dengan cara dia, orang miskin diuji dengan cara dia. Orang kaya diuji apabila dia melihat orang miskin. Dia melihat orang miskin, orang susah. Maka itulah ujian orang kaya. Ujian untuk dia mengeluarkan harta untuk tolong orang. Itulah ujian dia. Semua orang kenal saudara Abbot Liu kan? Semua orang kenal Abbot Liu. Macam mana perform dia kepada masyarakat ketika PKP? Dia keluarkan duit dia sendiri. Dia carikan rumah sewa. Orang susah, orang duduk dalam hutan, duduk dalam pondok macam reba ayam. Dia panggil keluar, carikan rumah sewa, bayarkan rumah sewa. Tak ada mesin basuh, belikan mesin basuh. Tak ada dapur, belikan dapur. Nampak tak tuan-tuan? Seorang yang berbangsa Cina, bukan bahasa Melayu. Berbangsa Cina. Kita kena malu dengan orang berbangsa Cina. Tapi dia orang Islam. Dia keluarkan duit daripada poket dia, dalam poket dia sendiri, 1 juta. Duit dia sendiri, 1 juta. Sebelum dia buat tabung bantuan, dia sendiri keluarkan duit dia sebanyak 1 juta untuk tolong yang pertama, frontliner. Dia belikan aircon kepada frontliner. Di mana pada waktu itu, frontliner di hospital semua dalam keadaan kepanasan. Baju PPE itu tuan-tuan. Baju PPE yang dipakai oleh nurse ataupun doktor dalam hospital, kalau kita pakai tuan-tuan, tak buat kerja apa pun, kita akan basah kuyup. Satu orang kawan saya, dia pernah cuba pakai pakaian PPE dalam hospital. Dia pakai pakaian tu, duduk je, kuyup. Bayangkan doktor ataupun jururawat yang mereka kulu kilir buat kerja. Datang seorang hamba Allah yang murah hatinya dan berkat rezeki dia. Saudara Abbot Liu, dia telah bantu frontliner belikan aircon untuk sejuk dan ringan sedikit bebanan yang ditanggung oleh pihak hospital. Orang miskin duduk dalam hutan, tak ada duit nak makan. Bukan dia bagi duit, dia bagi rumah sekali. Bagi duit makan sekali. Jadi itu contoh sebenarnya. Tidak perlu kita rasa hasad dengki kepada beliau. Yang peliknya ada pula orang hasad dengki kepada beliau. Sebab apa? Bila orang buat kebaikan, maka orang tu akan disanjung. Orang yang melihat orang lain disanjung, dia akan mula rasa perasaan hasad dengki. Maka Nabi SAW kata apa? Hasad dengki dalam hati manusia ni boleh memakan segala amalan baik, amalan soleh kita, seperti mana api membakar kayu-kayu kering.
Habis amalan soleh kita, habis segala amal ibadat kita dimakan oleh api hasad dengki. Api hasad dengki memusnahkan segala amalan soleh kita. Jadi atas maksud ini, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, kita berazam sama-sama supaya kita menjaga amalan kita dan kita bantu orang lain untuk menjaga amalan mereka. Dan hari ini yang menyedihkan, ramai orang tak sembahyang Jumaat. Ramai orang tak sembahyang Jumaat. Sedangkan di hari biasa dia sembahyang Jumaat. Tapi bila masuk pandemik macam ni, ujian macam ni, dia malas nak pergi sembahyang Jumaat. Dan dia merasakan Allah ampunkan dosa dia kalau dia tak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata apa? Kalau pergi pun tak boleh masuk, dah lambat. Itu alasan. Syaitan bagi dia alasan. Kau pergi lambat sikit, nanti tak dapat masuk. Sedangkan kita boleh datang awal. Kita boleh berusaha. Seperti mana kita usaha untuk mencari dunia, macam tu juga kita boleh berusaha untuk mencari pahala akhirat kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, sekadar itu dulu tazkirah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya sendiri dapat amalkan dan tuan-tuan pun dapat amalkan, dan kita sama-sama mengajak orang di luar sana dapat bersama-sama beramal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.